Banyak lagi bola. Masih ada anak Persebaya ke tengah bola kepada Martin. Masih Martin tarik bola ke kanan maksudnya. Jaya kali 7. Masih ada anak Persebaya mencoba Aldi angkat bola ke tengah kembali di sana ambil oleh Martin. Martin dengan bola ke tengah berikan lagi bola kepada Sukman bernomor 6. Lepasnya tadi Dira. Dira akan lagi bola mencari teman dia. Chip bola ke bahaya. Masih ada Supri dan kali ini Pio mencoba mencari bola. Pendeknya dorong lagi bola. Kali sebentar serangan balik pemirsa. Lali kaki seorang Zidan. Masih Zidan ke tengah. Ada Haji Saiful Nyamat apa yang dituju? Dan satu dia berhadir hadir tentunya di tengah-tengah kita untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua antara Den Sakti FC berhadapan dengan Persebaya Cikarang Barat. Silakan Bung Ling. Ya, terima kasih Bung Haji Otang namanya selaku komentator dari buahnya atau sumber jaya yang sudah saya informasikan yang begitu terkenal baik dunia maupun akhirat pemirsa. Ini rekan kami bang, saudara kami baru di Sumber Jaya. Namun bang, informasi kasih lagi bagi Bung Haji Otang. Mudah-mudahan Sabtu besok saya tidak bisa hadir karena bang tadi sudah ada bisik-bisik. Insya Allah saya di Portugal pada tanggal Sabtu besok tanggal 12 Sabtu saya di Portugal. Insya Allah. Luar biasa kesehatan. Antisipasi luar biasa. Ya, dia selalu hadir. Iya, yang punya perguruan. Soalnya kita juga udah terima kasih banget nih. Kabar kita juga bagus. Bukan perguruan ini. Baik Bung Haji, saya akan mencoba memandu jalan pertandingan babak yang kedua antara tuan rumah Den Sakti FC versus Persebaya dalam rangka kualifikasi turnamen sepak bola Open Turnamen Den Sakti Cup ketiga atau jilid 3 2024 yang dilaksanakan di Stadion Den Sakti yang berkapasitas sekitar 28.000 tempat duduk pemirsa. Yang memang pada sore hari ini dipadati oleh para pencinta sepak bola baik kota, kabupaten ataupun sejabodetabek hadir di tengah-tengah lapangan Den Sakti, sebuah lapangan sepak bola satu-satunya mungkin milik pribadi pemirsa. Betul, ya kalau untuk masalah kita belajar tentunya untuk stadion Gelora Den Sakti kali ini memang milik pribadi itu yang sangat kita luar biasa apresiasi terutama pertama kepada Bapak Haji Saiful Nyamat dan juga Bapak Dino Safei yang sangat luar biasa tentunya dalam berkontribusinya dalam dunia persepak bola Sumber Jaya. Iya tentunya bang, ini satu apresiasi yang masih ada pergantian pemain dari Den Sakti. Bambang nomor 23 masuk menggantikan Abi dan hasilnya Saiful Nyamat masuk menggantikan Rama nomor 10. Dua pemain dimasukkan oleh manajer tim dari Den Sakti rupanya. Maksudnya seorang Haji Saiful Nyamat bos daripada Den Sakti selagu sekaligus berangkat manajer dan juga berangkat pemain sangat luar biasa. Ya, Bung, nampaknya memang ada Bu Haji Nyamat napa dimainkan atau diturunkan pada sore ini dan juga dari guru Persebaya Adi ditarik keluar Bung diganti oleh Bambang. Terus mencoba dua pelatih atau head coach pemirsa dari Den Sakti dan juga Persebaya mencoba merotasi pemain-pemainnya dan di mana Bapak Haji Nyamat pemirsa menggantikan posisi daripada Rama kemudian juga Bambang menggantikan posisi daripada seorang Adi sebagai seorang target man. Apakah dengan maksudnya Bapak Haji Nyamat dan juga Bambang dari Persebaya mampu menambah perbendaharaan golnya? Betul sekali. Iya, tentunya setelah tadi di babak pertama Den Sakti sudah leading 4-0 ya, betul ya. Betul, betul. Nah, ini kami juga mendapat informasi sudah ada bisik-bisik tentang ya. Ceritanya nih ya untuk babak keduanya sudah ada yang merapat ke atas ini. Ya. disediakan untuk sahur tadi agak menit nih jadi salah satu akibatnya sudah merapat ke ATM dan begitu. Baik pemirsa, jadi kita lihat apa aja bagaimanakah Bang Haji apa aja pada pertandingan sore hari ini mencoba diturunkan nampaknya sebagai pemain gelandang kah? Apakah memang
dijuluki sebagai gelandang pengangkut air, ataukah gelandang pengangkut pasir, ataukah memang sebagai seorang target man pada pertandingan sore hari. Kita lihat saja bagaimana permainan Bapak Haji Nyawat pemirsa, selaku tokoh pemuda dan tokoh olahraga khususnya sepak bola di Sumber Jaya Kabupaten Bekasi. Ya, kita lihat siapa bersama-sama pemain. Ya, namun kami memesan tentunya kepada para pemain dari Densati, tolong untuk memberikan bola-bola pendek saja kepada Bapak Haji Nyamat karena memang faktor U. Nah, itu dia. Itu dia. Kalau dikasih bola crossing direct ini yang membahayakan, Bang. Apalagi terumpas. Takutnya kepadung. Bercanda Pak Haji, langsung kita menuju ke lapangan untuk mencoba memandu jalan pertandingan ke sebuah corner kick bagi gubu Persepak Umpan Blok Tak Menauti, namun kertas lagi bola akan ketika kali ini mencoba belakang Martin dorong bola kepada Alim, masih Alim di sana, tak ketiki dia, bahaya, namun bola berhasil direbutkan melalui kaki Dion di saat tengah momen berospas, berikan sebuah bola kepada Dion, pendek lagi, umpan satu buah sakit sentuhan, umpan jauh ke muka, maksudnya kandas lagi bola di kaki pemain bernama pembuat di sana, lakukan sudah tinggi datangnya bola, masih pemain-pemain dari kesebelasan Persepak membangun serang. Gagal lagi bola kaki Zidat, biarkan saja sementara bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam saja pemirsa kali ini bagi Persepak di sore hari ini untuk bisa memperkecil kekalahan atau memberikan gol balasan, tertinggal cukup telak 0-4 atas lawannya Densati pada pertandingan sore hari ini. Ya, sementara kita kembali lagi ke tahapan pertandingan. Sebuah tendangan bebas pemirsa jadi bagaimanakah pemain pengganti Bapak Haji Nyamat dapat diperankan sebagai target man yang akan berkolaborasi dengan Zidan dan juga Iyong. Kita bersama-sama berikan bola tadi kepada Nyamat, namun bola kembali direbut oleh anak Perseta. Pindahkan lagi ke tengah pada Betok. Betok berikan lagi bola kerjasama dengan pemain baru 8 di sektor Rafa. Pasir Rafa angkat bola ke tengah, gagal lagi dicuri oleh kakemen Barabara berikan Pino melebar. Bapak Haji Nyamat tadi namun terjadi. Lagi-lagi pemirsa nampaknya. Kita lihat saja bersama-sama. Bahaya masih dapat diganggu tadi di market Dovi, masih Dovi berikan pendek dia, namun kita apa yang terjadi, salah satu pemain terlihat di layar kaca Anda dari Persepta tergeletak. Persit ada pergantian pemain, pergantian pemain Betok nomor punggung 7 keluar digantikan Hani dengan nomor punggung 9. Oh, Batok. Ya, sementara pemirsa memang ini menjadi menarik bagaimana head coach dari Persepak di mana Batok ditarik keluar diganti oleh seorang pemain yaitu Hani. Apakah kualitas seorang Hani ini sama dengan kualitas seorang Batok yang memang tadi kita begitu on fire untuk mobil, begitu rajin permainan dari seorang Batok sehingga berlaga di setiap lini kita lihat di layar kaca Anda. Namun tadi ditarik keluar, dirotasi oleh pelatihnya, dimasukkannya seorang Hani. Kita lihat bersama-sama. Ya, Lacoste tinggi tembok, masih ada Dion, header bola. Satu kos jadi apa yang terjadi, pelanggaran kembali dilakukan oleh seorang lalu nampaknya terhadap pemain bernama Bunga 11 dari kesebelasan Densati. Tendangan bebas saja bagi kubu Densati. Inilah pemain bernama Bunga 11 pemirsa, Supri, pemain fullback yang begitu disiplin, yang begitu tangguh dalam mengawal barisan pertahanan atau akhir. Supri melebar bola ke belakang, Alim jauh ke muka, kontrol passing dada dia, masih Alim berikan lebar pada Supri. Supri akan lebar ke kiri, tujukan kepada Bara Iga, umpan cuek ke depan dia kepada Dion di sana, atau kesalahan Iyong, utak-atik dia mencoba, namun bola masih berhasil dicocor luar lapangan pertandingan dan hanya melarikan sebuah lemparan ke dalam bagi kubu Densakti FC. Bikas dah pendek saja dia kepada seorang Jidan atau Kak Apel, angkat bola ke muka, ada Baim di sana, Bara pun harus tunggal ke belakang Supri. Supri gagal lah dia datang membantu, kali ini kita saksikan bersama-sama mencoba buka tenang Supri, umpan bola jauh ke tengah, dicuri lagi, bola jatuh di kaki pemain-pemain dari kesebelasan Persepta di Karang Barat, motor lagi bola, ada nomor 9 di sana melebar, Bapak Haji Nyamat tadi mencoba berebut bola, kali ini ada Abel, masih Abel, Supri, masih Abel.
Sebuah penetrasi yang begitu baik sebenarnya dilakukan oleh seorang Abel pemirsa. Namun sayang tadi bola agak jauh lepas dari sebuah pengawalan kaki sehingga ada satu pemain bertahan dari Persenta yang membuang bola. Lemparan ke dalam final Supri. Supri umpan antar daerah, antar provinsi, antar kampung maksudnya. Haji Nyamat kayak menguasai bola, umpan langsung dari mulut gawang. Bukan umpan, bahkan bukan sebuah tendangan kami kira yang dilakukan oleh Bapak Haji Nyamat di sana. Memang tujuannya baik untuk memberikan bola ke arah kotak penalti atau ke daerah kekuasaan sang Fajar. Namun lemah, lagi-lagi sana mencoba pemirsa Barha ataukah Supri berikan ke tengah, masih Persenta. Lali kaki pemain ke sebelah di sana, angkat bola ke depan pemirsa Febi Hani. Hani angkat bola ke rusuk sebelah kanan. Namun sayang sekali tidak ada rekan yang beri bebas sehingga bola hanya melanggar sebuah goal kick saja bagi kubu Densati FC yang sudah leading 4-0 tentunya atas lawannya Persenta. Ya memang saya katakan ini laga kedua bagi Densati pemirsa di babak penyisian grup, di mana kemarin pada babak ceremonial opening Densati mengalahkan lawannya dengan skor telak 5-0 dan kali ini 4-0 sudah leading atas Persenta FC. Ya lawan sudah namun cukup tenang, berikan bola ke depan, ada di sana kita setor alu. Namun apa yang terjadi, ball kembali dilakukan oleh alu. Kita lihat saja terhadap salah satu pemain Suprika pemirsa atau Kabarah, kita lihat saja bersama-sama. Ya bola dihadapi Bapak Haji Nyamat pemirsa, salah satu tokoh olahraga yang ada di Sumber Jaya ini ataupun Buak Jaya. Cukup senior namun tendangannya masih lumayan toh. Yang saya takutkan ada buat tendang, tidak ada buat lari. Ada buat lari, tidak ada buat tendang. Inilah Bapak Haji Nyamat. Biar dia semangat lagi bang larinya. Ya memang wasit ada pergantian pemain dari Persenta yaitu Joko nomor punggung 7 ditarik keluar digantikan oleh Dira nomor punggung 6 dari Persenta. Ya kembali pergantian pemain dimasukkan oleh manajer tim dari Persenta, ditariknya Joko nomor punggung 7 digantikan Dira. Ya lanjut wasit. Ya setelah Joko ditarik keluar pemirsa, bagaimana Dira pemain bernomor 26 tadi kembali dimasukkan oleh head coach dari Persenta di pertandingan pertama, di mana Persenta pemirsa yang disponsori oleh Rahman Jaya Keramik tentunya. Hari ini harus mengalami kekalahan telak dan kita lihat apa yang terjadi nampaknya. Sebuah pelanggaran di luar area kekuasaan penjaga gawang Halim, hanya berjarak sekitar 21 meter saja dari garis gawang Halim. Apakah ini bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan menjadi sebuah gol melalui sebuah tendangan yang dilakukan spesialis bola-bola mati dan juga kapten kesebelasan dan juga playmaker seorang Martin Tiga. Sebuah tugas yang dibebankan oleh seorang Martin, kapten kesebelasan, playmaker dan juga spesialis bola-bola mati. 1 2 3 4 5 pemain ada Dion berapa orang pemirsa. Ada juga di sana kita Sean Bai mencoba mempakan hidup sebuah tendangan dan juga Supri yang hadir dengan langsung oleh seorang Martin. Membentur pagar hidup, ada Abel melebar ke si kanan pemirsa, masih Abel mencoba bergerak terus maju ke depan dia, namun kita lihat tidak ada rekan yang membantu. Sehingga bola masih dapat dibuang keluar oleh pemain-pemain dari kesebelasan Persenta pada pertandingan sore hari. Lempar ke dalam, berikan sudah tarik lagi bola ke kiri kan, ini angkat bola masih Abel sana mencoba mencari teman, berikan lagi ke tengah ada Baim mencoba Baim mencari kawan, pindahkan bola ke belakang, gagal lagi bola, tarik lagi bola, bahaya kali permainan satu dari kaki ke kaki kita yang dimainkan, bahaya kelakuan sudah datang tekanan terjatuh dia, ada sebuah sentuhan kami kira terhadap Bara Iga, tendangan bebas saja bagi kesebelasan Densakti. Kita saksian bersama-sama pemirsa dan kali ini spesialis bola-bola mati ini menjadi PR tentunya, apakah langsung ataukah ke mulut gawang. Kita lihat bersama-sama apabila memang tendangan bebas ini bisa membobol gawang seorang Fajar, bahaya. Ya ampun Pak Haji, ya ampun Pak Haji, ya ampun Pak Haji, kenapa guling, kenapa tendangannya on target. Oh gitu. Sayang memang Fajar begitu tangguh untuk bisa dibobol. Namun inilah sebuah sepak pojok pemirsa. Iya.
Ya, semua sepak pojok kembali pemirsa tercipta. Ya, ambil alih lagi-lagi oleh Bapak Haji Nyamat pemirsa. Bapak Saiful di sana. Sementara 1 2 3 4 5 6 pemain dari Densati berada di mulut gawang Fajar. Lakukan sudah cipulannya cantik tadi dan arahkan gawang dekat namun gagal lagi bola. Datang membantu Zak Umpan jauh bola teman. Bahaya liar. Kandas lagi bola kita bersama lagi ke Baim. Masih berikan bola. Ada di sana. Bapak Haji Nyamat yang dinau berikan. Umpan buka bahaya. Dorong lagi ke kiri. Duel terjadi pemain muda satu lawan satu. Berikan Bapak Haji Nyamat berikan umpan. Tendangannya lemah tadi sehingga dengan mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga Fajar. Ini tidak disangka pemirsa, masih mempunyai masih eksis tentunya. Bagaimanakah Bapak Haji Nyamat pemirsa? Ada pergantian pemain dari Densati FC. Keluar Barak nomor 29 ditarik keluar diganti oleh Rapli nomor 27. Pemain muda berbakat tentunya. Ya, Bung, lagi-lagi pemain muda berbakat dari Densati dimasukkan tentunya ada mengamankan lini belakang atau memperkokoh lini belakang dari Densati. Silakan dilanjut Bung Kering. Baik pemirsa dan para penonton semua, nampaknya tadi kita melihat Gara Iga ditarik keluar di oleh Rapli untuk menambah kekuatan di bagian pertahanan dari Persepta ataukah maksudnya dari Densati ataukah memang untuk bisa menambah pundi-pundi golnya pada sore hari ini sehingga meraih poin penuh pada pertandingan menghadapi Persepta di babak pencarian dulu turnamen sepak bola Open Turnamen Densati Jilid 3 2024. Ya, sebuah tendangan percobaan tapi kira tadi atau sebuah tendangan LDR dilakukan oleh salah satu pemain dari Persepta. Bola masih berada di atas Mister Gawang Halim. Inilah Supri berikan blok sek sebelah kanan. Iya, dia dituju pindahkan blok ke Abel. Masih Abel bergerak. Bapak Haji Nyamat yang dituju pasti cukup baiknya. Wow, bola namun bisa dicocor keluar tadi oleh pemain-pemain dari kesebelasan Persepta. Namun bola masih menyentuh ujung sepatu daripada sepatu Haji atau Bapak Haji Saiful. Lakukan sudah pendek lagi bola, masih ada anak Persepta ke tengah bola kepada Martin. Masih Martin, tarik bola ke kanan maksudnya, Jaya kali dituju. Masih ada anak Persepta, mencoba Aldi, angkat bola ke tengah kembali di sana, ambil oleh Martin. Martin berikan bola ke tengah, berikan lagi bola kepada Sokman bernomor 6, lakukan tadi Dira, Dira akhir lagi bola mencari teman dia, cipila ke bola bahaya. Masih ada Supri, dan kali ini Pigo mencoba mencari bola, pendeknya dorong lagi bola, bahaya lagi sementara serangan balik pemirsa, balik kaki Zidan, masih Zidan ke tengah, ada Haji Saiful Nyamat apa yang dituju namun lebih dekat satu pemain dari Persepta turun untuk mencuri bola dari kaki penguasaan kaki Pak Haji Saiful namanya dan lahirlah sebuah sepak pojok kali ini. Oh, lemparan ke dalam saja bagi Densati, berikan bola pendek akan dibawa, masih Densati mencoba mengkeving, tekung dia crossing, bahaya, datang lagi tekanan, kapten kesebelasan kali mencoba bawa serangan, pindahkan lagi bola pendek saja dia, masih Pak Densati, lupa ke bahaya lagi-lagi Fajar mampu menutup sebuah umpan crossing yang dilakukan pemain-pemain Raden Sakti, berikan bola namun ada sebuah sentuhan yang dilakukan foul profesional terjadi di lini tengah lapangan pertel di Stadion Raden Sakti Sumber Jaya atau Blok Jaya Kabupaten Bekasi. 4-0 pemirsa. Nampaknya sampai saat ini Persepta berusaha dengan keras untuk bisa memperlecehkan kepada memberikan dua balasan. Luffy berikan bola ke belakang, datang membantu Hani, masih Hani kembali lagi bola kepada Luffy, masih yang mencoba, masih Luffy ke tengah dia, gagal dari kaki Dion. Dion berikan bola kepada Abel, backheel kembali kepada Dion, masih Dion dorong ke kiri kepada pemain bernomor punggung 11 di sana, yaitu Baimka ataukah Iyong. Iyong tarik bola ke belakang, dorong lagi bola ke tengah, pindahkan lagi bola, masih Abel, 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 Abel kalah dalam perebutan bola tadi, boleh jelas serangan balik bagai di sana Alu, masih Alu umpan jauh ke muka namun apa yang terjadi? Lakukan sudah tarik lagi bola, mencoba menguasai bola, masih pemain-pemain dari Persepta melebar ke kiri, Persepta mencoba menguasai serangan balik atau back attack, namun kandes lagi bola di kaki pemain Novi, cukup tenang Novi, berikan kepada kapten kesebelasan, lakukan sudah bola, datang membantu Rafli Napai di sana, melebar kepada Bapak Haji, saya punya bat, umpan dia maksudnya, bola masih dapat diblok oleh pemain wingback kiri dari kesebelasan Persepta FC.
Ya, kita nantikan lagi-lagi dia mencoba mengambil sebuah sepak pojok atau corner kick dengan tendangan arahkan bola ke gawang. Duel buri dari kali ini akan bola shooting langsung. Ya, sebuah tendangan voli kita lihat. Ya, tampaknya memang Pobesa tinggal Bapak Haji Dullah Safe ini belum turun ke lapangan. Akan berduet tentunya. Kalau dia ngomong ngamanin komentator aja. Ya, intinya di situ. Ya paham kan? Baik, kembali ke halaman pertandingan. Ya, sementara pemirsa sambil kita menyaksikan laga pertandingan, inilah rekan kami Bu Anjotang untuk membacakan schedule ataupun jadwal pertandingan untuk hari Sabtu dan Minggu besok. Silakan Bung Haji. Siap, terima kasih. Bung, tentunya kami informasikan kembali buat para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara, Usaha Tambun Selatan, Sumber Jaya. Kembali kita akan menyaksikan pada pertandingan hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, yaitu main pertama dari kesebelasan Cekra FC akan berhadapan dengan Qatar Mekasari FC. Dilanjutkan pertandingan partai kedua di mana Lasta Masta berhadapan dengan Aba FC Sumber Daya. Dan untuk pada pertandingan hari Minggu tanggal 13 yaitu Kapten FC akan berhadapan dengan Irsepo Wanasari, main pada jam pertama dan dilanjutkan oleh ada main jam kedua yaitu Bawang Merah Mangun Jaya berhadapan dengan Tiga Putra FC. Rasut ada pergantian pemain. Evi. Rasut ada pergantian pemain. Bang Heru. Rasut ada pergantian pemain. Rasut ada pergantian pemain dari Densakti pemain. Pito masuk nomor 26 menggantikan Iyong nomor 25 dari Densakti. Iyong ditarik keluar kembali kali ini. Iya. Dia kembali kami informasikan yaitu pada hari Minggu tanggal 13. Nomor 6 pemain bernama 25. Ya, kembali keluar. Kami informasikan pada pertandingan Minggu tanggal 13 Oktober 2024 main pada jam pertama yaitu Kartun FC berhadapan dengan Irsepo Wanasari, dilanjutkan pertandingan partai kedua yaitu Don Merah Mangun Jaya berhadapan dengan Tiga Putra. Itulah informasi yang kami berikan untuk para pecinta sepak bola khususnya Sumber Jaya Tambun Selatan. Kembali kita ke Bung Keling untuk melanjutkan menyiarkan jalannya pertandingan secara langsung antara Densakti FC berhadapan dengan Persebaya. Dilanjut. Ya, terima kasih Bung Ajotang tadi sebuah tendangan bebas yang dilakukan berjarak sekitar 19 meter oleh Bapak Haji Saifullah. Sayang sekali tendangannya, bola mencoba diarahkan ke tiang atas jauh namun dengan power yang cukup keras sehingga bola begitu tinggi tadi di atas mistar gawang Fajar yang sudah kebobolan 4 pada pertandingan sore menghadapi Densakti FC. Ya, berikan sudah bola bebas sekali namun masih ada Supri. Supri dengan lagi bola, pendek saja dia kerja si Bang Dovi. Dovi akan sempurna Dion. Dion melebar bola ke Sixto sebelah kanan kepada pemain Vito atau Pak Rafli di sana. Namun kembali lagi bola cukup tenang kali ini. Sadarkan lagi bola ke tengah dia. Kuasa oleh Hani, masih Hani. Alung yang dituju, masih Alung mencoba mencari teman. Umpan langsung bola ke depan namun dibentur seorang Dion. Gagal lagi bola mengaki Hani berputar-putar ke nanti pemain muda. Pindahkan bola ke sisi kanan. Dorong kepada Dina, masih Dina. Pindahkan lagi bola passing ke belakang. Umpan jauh ke muka kepada Alung yang dituju. Namun sebuah umpan yang begitu tajam tadi sehingga bola tidak bisa direbut atau dijangkau oleh pemain bernomor 10. Tendangan gawang berikan sudah. Inilah Rafa Pemesa atau pemain nomor 8 kita lihat mencoba Pai. Oh yaitu Pigo. Pigo kembali melebar ke sisi sebelah kanan. Mendapatkan nomor 4 sentuhan Dovi. Dovi kembali Halim. Halim angkat jauh ke muka yang dituju di sana pemain pengganti dengan Rafli. Sodorkan bola ke tengah. Ada Abel. Abel kembali kepada Dion. Dion berikan lagi. Masih Abel di sana, umpan ke muka, bahaya kali ini pendeknya. Ada Zidane, shooting langsung, rebound dari penjaga gawang Fajar.
Bogor. Sebuah shot keras tadi, namun sebuah serangan balik pemirsa back attack kali ini. Sayang sekali lamban tadi, sebuah lari yang dilakukan oleh seorang Bambang sehingga bola diberikan kepada penjagaan Alim. Datang lagi serangan, mencoba di sana, datang membantu, sodorkan dia, melebar ke rusuk sebelah kiri atau sebelah kanan. Masih pemain-pemain dari Kesempatan Sapi, umpan ke kotak penalti. Bahaya kali ini, datang membantu, kemelut di sana, angkat lagi bola. Masih ada Martin, direbut kapten kesebelasan, melebar bola ke kanan. Kali ini Bapak Haji Saiful Nyamat, umpan lagi silang dia maksudnya. Ini sebuah umpan pemirsa yang memang saya Rosit mencoba. Rosit, ada pergantian pemain dari Densati FC. Baim nomor 6 ditarik keluar, masuk Syahril Farul bernomor 3. Kembali Bung Klang dimasukkan seorang Farul yang sama-sama kita kenal, back tangguh tentunya dari Sumber Daya Putra Asli Sumber Daya. Ya lanjut Bung Klang. Yuk sebenarnya pemirsa, kita lihat di sana salah satu pemain di mana ditarik keluar oleh Fahru, pemain dari kubu Densati, putra daripada Sumber Jaya ataupun Blok Jaya Pemesa, yang dipercayakan di sisa waktu babak kedua tentunya pada sore hari ini bisa menjegal semua serangan-serangan, ancaman-ancaman dan juga prahara yang akan dilakukan oleh pemain Persebaya untuk bisa memberikan gol balasan pada pertandingan sore hari ini. Tentunya ini menjadi menarik, kita bersama-sama bagaimana Hani, masih Hani duelnya dengan pemain pengganti Kadisal, siapa kita saksikan bersama-sama. Namun kembali saya memastikan bahwa Open Turnamen Densati Jilid 1 juaranya adalah Lasta Masta, dan di jilid kedua adalah Abda Out FC, dan di jilid ketiga masih berjalan babak penyisihan grup pemirsa. Bahaya kali ini, Persebaya mencoba duel satu lawan satu, one on one. Keping bosan dia, angkat langsung bola dari. Tadi sudah saya katakan, kemudian transisi yang begitu jauh pemain-pemain dari Persebaya. Di saat dia mampu membawa bola, mampu mendribbling bola, berpasing kepada rekannya, dan saya nanya dua pemain, sebenarnya tiga pemain bertahan dari kubu Densati, ada Supri, Novi, dan juga Vigo. Ini yang menyulitkan, tentunya di saat pemain-pemain Persebaya berada sudah masuk, dua pemain saja yang menyulitkan tentunya. Kita bersama-sama lagi-lagi mencoba di sana. Lutfi, masih Lutfi bergerak ke kiri, berikan blokan tangga kali ini. Azhar sepaskan sebuah tendangan langsung dengan kaki kiri menyusur bumi. Namun bola masih bisa disimpan Dion. Berikan sebuah bola kepada sebuah 7. Tarik lagi bola ke belakang, sodorkan kepada sebuah masuk. Masih bisa dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain di sana. Ada Bapak Haji Saiful di belakang mencoba menunggu umpan. Bergerak dia ke depan, mencoba mencari pergerakan tanpa bola. Tampaknya Bapak Haji Saiful. Namun kita saksikan, Rasid ada pergantian pemain. Rasid ada pergantian pemain, yaitu Adel nomor 13 dari Densati. Ditarik keluar dan masuk seorang Diar nomor 20. Lagi-lagi pemain belakang Gunggeling dimasukkan oleh manajer tim dari Densati tentunya. Pastinya untuk memperkuat di belakang, karena memang sudah unggul 4-0. Lanjut Gunggeling. Baik pemirsa, sampai bawah head coach dari kesempatan Densati mencoba merotasi Adel, pemain yang begitu berperan, pemain sebagai gelandang serang. Tampaknya mencoba diganti oleh seorang Diar. Bahaya, mencoba mencipul kali ini anak-anak Densati. Sayang bolanya begitu jauh tadi, pemain pengganti Yar Mabelsa mencoba untuk memberikan sumbangsi gol, namun tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Halim. Maksud kami Fajar dari Persebaya, di mana Persebaya kembali saya katakan disponsori oleh Rahman Jaya Keramik Indonesia. Bagi Anda yang membutuhkan keramik bisa datang langsung ke Rahman Jaya Ramik pemirsa. Ya, sementara pemirsa pergantian pemain sampai dari Densati slotnya sudah mulai terkikis habis. Ini kita lihat bagaimana pertahanan, dan memang kembali saya katakan semangat begitu gila. Memang saya katakan di babak yang kedua ini pemirsa dengan keunggulan 4-0, kalau saya amati
Dan Satit menurunkan tempo permainan. Bagaimanakah tidak seperti permainan di babak yang pertama, dia begitu keras, begitu cepat permainan. Namun di babak yang kedua ini, Sukri, kemudian juga ada Fahrul, ada Diar, ini mencoba menurunkan tempo permainan dan membiarkan pemain pencipta menguasai bola. Namun sayang Bung Haji, di saat mereka bisa masuk ke daerah pertahanan Den Sakti, hanya dua saja di sana. Transisi pemain-pemain pencipta seperti Alung, juga Martin, ini agak lambat, kurang daya dorongan. Dan mari kita saksikan kali ini apa terjadi. Oh. Shooting langsung Alung, bahaya Dani. Coba seorang Alung yang berani men-shooting dari jarak jauh, publik. Iya betul Bung Haji, ini harus diberikan tentunya oleh pemain-pemain dari kesebelasan Persita untuk bisa memberikan sebuah shock terapi terhadap penjaga gawang dari Den Sakti yaitu Halim. Kita bersama-sama masih terjaga. Kembali sudah berdiri dalam posisi offside. Kita lihat saja bersama-sama menyisakan beberapa menit lagi waktu normal. Pertandingan akan berakhir besok antara Den Sakti berhadapan dengan Persita di babak penyisihan grup dalam Open Turnamen Den Sakti Cup Jilid 3 2024, memperebutkan trofi dan juga satu ekor sapi limosin dan juga uang pembinaan untuk juara dua dan juara ketiga tentunya. Ya, di samping juara satu, juara tiga juga kami panitia juga menyediakan pemain terbaik dan kita juga banyak. Tentunya ada player yang betul, profesional juga. Dan juga mendengar-dengar ini ada supporter terbaik tentunya. Oh gitu Pak. Iya, ada juga mungkin dihadiahkan langsung oleh Bapak Haji Segol Nyama. Iya, akhirnya setelah Bung Haji Otang menginformasikan the best player, top scorer dan juga penonton terbaik, wasit ASCAP Kabupaten Bekasi membunyikan peluit panjang menandakan mengakhiri pertandingan di sore hari ini antara Den Sakti selaku tuan rumah berhadapan dengan Persita, di mana Den Sakti menangkan pertandingan atas Persita 4-0 tanpa balas. Ya, terima kasih buat Bung Bung, senior kami tentunya pemerintah yang sangat handal tentunya di wilayah Kabupaten Bekasi. Ya, kembali kami informasikan tentunya buat